Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CEC lover semua. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin ya guys. Di sini Mimin akan mengulas alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini ya guys. Dan pastinya lebih seru dan menarik untuk kita saksikan. Hati Starla saat ini benar-benar hancur ketika melihat Arya bersama wanita lain. Sementara di tempat lain, Ayu tertangkap basah sedang berduaan bersama Billy. Namun sebelum lanjut dengan isi videonya, bagi sahabat CEC Lovers yang baru gabung di channel ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu. Dan nyalakan juga loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Nah guys, di episode selanjutnya, Nila diculik, namun aksi kejahatannya diketahui oleh Arya, sehingga Arya berhasil mengalahkan para penjahat tersebut. Sementara di tempat lain, Starla melihat Ayu yang sedang bermesraan bersama Billy, membuat Starla berpikir jika Ayu memang tidak pantas untuk Nico. Namun Starla tidak bisa membongkar kebusukan Ayu kepada Nico karena Starla tidak mempunyai bukti yang kuat. Sementara di lain sisi, Starla melihat Arya menyatakan perasaan cintanya terhadap wanita lain dan hal itu membuat Starla merasa tidak berharga lagi. Sehingga Starla pergi karena tidak akan ada lagi cinta Arya untuk dirinya. Nah guys, di tempat lain Nico membawa Ayumi ke rumah sakit karena sebelumnya Ayumi sempat terjatuh ke sungai. Meski ditolongi sama Nico, namun usaha Nico gagal dan Ayumi pun tercebur ke sungai. Namun di lain sisi Ayu kesal melihat Nico yang membawa Ayumi dan menolong Ayumi. Nah guys, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk menonton episode selanjutnya di sinetron kesayangan kita ini. Mungkin hanya itu saja alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih kepada sahabat CEC Lovers semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.